Kehilangan seorang tersayang yang begitu berpengaruh dalam hidup tentu sesuatu yang sangat menyakitkan, terlebih saat kehilangan sosok ayah. Perasaan sedih dan sepi pun akan menghampiri. Bagi seorang anak, ayah merupakan sosok pahlawan di keluarga. Hal pilu itu menimpa seorang perempuan, Sri Dasisa Trisnawati, warga Nganjuk, Jawa Timur, di mana di usianya yang sudah menginjak 31 tahun, belum pernah sama sekali melihat raut wajah dari orang tuanya yang hilang hampir 30 tahun lamanya. Hingga kini Sri sudah berkeluarga dan dikaruniai 3 orang anak. Ia begitu mendambakan sosok ayahnya yang bernama Daniel bin Ma'mun Arasib, yang diketahui berkisah di usia 58 tahun. Seperti yang terlihat, Sri bersama suami dan 3 orang anaknya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polda Sumsel yang datang melaporkan berharap ayahnya dapat ditemukan. Hal itu lantaran seperti yang disampaikan oleh Sri, kabar terakhir yang ia dapatkan bahwa ayahnya berada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Sri mengaku sebelum akhirnya melaporkan dirinya bersama keluarga sudah sempat berkeliling sekitaran kawasan informasi yang ia terima terkait keberadaan ayahnya tersebut. Sebagai anak yang begitu merindukan ayahnya, ia berharap bagi siapapun yang mengetahui keberadaan dari Daniel dapat menghubunginya ataupun memberitahukan kepada pihak kepolisian terdekat. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.